Pasca Satgas Waspada Investasi menutup seluruh aktivitas perusahaan PT Joska Financial Indonesia, CEO PT Joska Financial Indonesia, Aakar Abiasa Fitsuno, menyatakan pihaknya akan bertanggung jawab atas persoalan yang menimpa kliennya. Selain itu, pihaknya juga akan segera melengkapi izin yang dibutuhkan untuk kembali beroperasi. Aakar menyatakan langkah pertama yang akan dilakukan Joska, yakni menghentikan kegiatan sementara sesuai keputusan Satgas. Langkah kedua, yakni pihak Joska akan menyelesaikan aduan nasabah dengan itikad baik dan akan segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan nasabah. Langkah ketiga ialah Joska akan melengkapi semua perizinan sesuai perundang-undangan dan aturan yang berlaku di OJK. Hasil meeting dengan Satgas Waspada Investasi yang pertama adalah bahwa Joska Indonesia akan menghentikan kegiatan sementara, kegiatan usahanya untuk sementara. Bahwa Joska Indonesia akan menyelesaikan semua aduan nasabah dengan itikad baik. Bahwa Joska Indonesia akan melengkapi semua peraturan dan perizinan sesuai dengan perundang-undangan.